Satreskrim Polres Batubara yang bekerja sama dengan Polsek Sepolres Batubara berhasil meringkus 3 orang tersangka bandar judi togel beserta juru tulisnya di tempat yang berbeda, yaitu 2 kasus di Polsek Indrapura serta 1 kasus di Polsek 50. Ketiga tersangka ini ditangkap karena sudah sangat meresahkan warga sekitar. Menurut Kapolres Batubara KBP Ikhwan Lubis, penangkapan para bandar judi togel ini berawal atas laporan dari masyarakat yang sudah merasa resah dengan keberadaan para bandar judi di tempat mereka. Ini juga sejalan dengan atensi Kapolda Sumatera Utara untuk memberantas segala bentuk perjudian serta kejahatan lainnya. Dari tangan ketiga tersangka juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai, handphone, dan rekap tulisan angka. Para tersangka juga melanggar Undang-Undang KUHP Pasal 303 Ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Kemudian ini ada diungkap oleh Polsek Indrapura, yaitu tersangka Januari Sinurat, penduduk Dusun Dahlia, Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Satreskrim dan Polsek Jajaran, yang mana ini adalah atensi dari Bapak Kapolda yang baru, masalah narkoba dan judi wilayah kita Kabupaten Batubara, dan satu lagi masalah judi, bisa berhentilah harapan kita semua, sehingga ini untuk generasi muda kita. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.